Kolaborasi apik dan cantik digagas produsen air kemasan Le Mineral. Rabu 5 April 2023, Le Mineral merilis baju yang berasal dari limbah plastik kemasan, berkolaborasi dengan clothing line Cosmonauts. Baju yang berkonsep sustainable fashion ini mempunyai 4 desain. Kolaborasi ini juga menggandeng konten creator Arif Muhammad yang kerap menyuarakan aspirasinya soal isu lingkungan. Intinya kan kami punya certain commitment kepada KLHK yang sudah kami setorkan dalam peta jalan sampah gitu. Nah, kami akan terus melakukan komitmen ini secara kontinu dengan melakukan berbagai edukasi dan juga bekerja sama dengan Adupi. Di sini ada Bu Christine, industri daur ulang, bagaimana caranya supaya kami bisa membuat suatu standar, kemudian pola sirkular ekonomi yang benar, supaya roda ini bergerak sendiri gitu. Jadi sebenarnya kami dari Le Mineral adalah katalisator untuk menggerakkan roda sirkular ekonomi ini. Dalam tiap satu desain baju terdapat 25% plastik PET yang diolah bersama dengan bahan katun dan polyester. Gerakan ini pun jadi salah satu bentuk komitmen Le Mineral mewujudkan gerakan ekonomi sirkular nasional, serta mengurangi potensi timbunan sampah plastik sebesar 30% tahun 2030. Le Mineral juga berharap kesadaran generasi muda memilah sampah makin meningkat. Oleh karenanya, desain bajunya pun syarat akan pesan pentingnya memilah dan membuang sampah. Baju berdesain limited ini pun bisa didapat di Tokopedia seharga Rp400.000. Yes, so very comfortable tees, you love the design, you can show it off to your friend, you can play a part in helping the environment as well, and I think last but not least, you can help local products as well. Le Mineral sendiri adalah produsen pertama yang terlibat dari hulu ke hilir untuk memastikan ekonomi sirkular ini bisa bergerak. Dari hulu, Le Mineral telah menyediakan tempat collection sampah yang dalam 3 tahun telah menghasilkan 889 ton sampah plastik. Januar Yuda, Agung Maulana melaporkan untuk NET.